Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Berbicara manhaj adalah titian jembatan menuju kebenaran yang sebenar-benarnya. Beragama, memahami Islam bisa dicapai dengan sempurna kalau cara yang kita pakai adalah sempurna, sesuai dengan kebiasaan orang-orang sebelumnya dari kalangan salafus soleh yang dikenal dengan salaf. Manhaj salafus soleh itu sebuah keniscayaan untuk menyatukan seluruh umat Islam. Ketika kita terlepas dari ketentuan-ketentuan ulama-ulama dahulu kala dari kalangan salafus soleh, pasti kita akan terperosok ke dalam bid'ah yang menyesatkan. Karena itu penting kita menyambut seruan para ulama-ulama berikut ini. Inna manhaj as-salaf as-salih huwa al-manhaj alladhi yumathilu hadha ad-din al-'azim fi shumulihi wa safa'ihi kama yumathilu al-muslimina fi ijtima'ihim wa ikhtilafihim. Manhaj as-salaf as-salih فهو ليس حزبا وإنما منهج يكمن في لزوم المنهج السلفي القويم منهج القرون المفضلة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بل إن الذي هم على الحق هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياته يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صلته بالله في اعتقاده مع الله جل وعلا في توحيده لله سبحانه وتعالى فالخير كل الخير في اتباع السنة فهي الشرع الكافي والمنهج الهادي والعلم الوافي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي adnu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala. Ini yang menjadi titik perjalanan kita sebagai seorang muslim, agar tidak melampaui batas, agar tidak jatuh ke dalam kesesatan, agar tidak terpeleset, terpelanting sehingga meninggalkan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dengan cara menggunakan manhaj, metode yang biasa dipakai oleh kalangan salaf dahulu kala. Bagaimana cara beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam persoalan i'tiqad, keyakinan yang sangat mendasar di dalam Islam, hanya bisa kita tempuh dengan cara mengikuti cara-cara yang meyakinkan dari keyakinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah titian. Mereka itu adalah jalan. Mereka itu adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah, dengan kebenaran, ketika kita beriktikad tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu semuanya kita tidak berharap menjadi hamba-hamba Allah yang tidak bermakna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tumpuan utama dari keyakinan seorang hamba Allah itu ketika kita berkeyakinan sepenuhnya dengan keimanan yang sempurna, dengan menggunakan cara yang ditempuh oleh kalangan salafus soleh. Apakah antum mengikuti salafus soleh? Tanyakan kepada diri antum. Kalau belum, mari kita kembali kepada salafus soleh, yaitu jalan yang biasa ditempuh oleh kalangan mereka yang ittiba kepada salafus soleh. Di antaranya tabi'in,
imam yang empat, dan imam-imam sesudahnya. Mereka itu adalah kaum salafi. Mereka yang benar-benar punya keinginan besar untuk mengikuti salaf. Tak sedikit di kalangan mereka ini yang berpikir untuk menyelamatkan umat dari jalan-jalan yang bengkok dan diretas oleh ulama-ulama ahlul bid'ah. Keselamatan kita baru akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita berada di atas dakwah salafus soleh, terutama berkaitan dengan akidah. Demikian juga dalam persoalan ibadah, yang berkaitan dengan ibadah, pedoman kita, jalan kita, cara kita, yaitu dengan mengikuti mereka. Insya Allah dengan cara mereka itulah kita akan selamat. Bagaimana mereka berwudu, wudunya yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencontoh Rasulullah di dalam berwudu, takaran air dan sebagainya. Ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita juga harus mengikuti tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang dikenal dengan salafus soleh tadi. Mereka itu salafus soleh yang sebenar-benarnya. Dengan cara mengikuti para sahabat, antum akan berada di atas jalannya sahabat. Mereka itu kaum terbimbing. Mereka kaum terlatih. Mereka dibesarkan oleh Rasulullah keimanannya, keislamannya. Tidak ada yang lebih sempurna dari para sahabat. Bahkan manusia ini tergolong khairun nas, sebaik-baik manusia. Sepantasnya lah mereka itu kemudian menjadi jalan kita di dalam beragama, dalam bertauhid kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, dan di dalam bermasyarakat. Jika kita ingin sama persisnya kehidupannya kelak di akhirat dengan mereka, dengan meniru dan meneladani mereka, yang ketaatannya kepada Nabi tidak diragukan lagi, antum tentu sangat paham hal itu. Kunci surga dan kunci neraka itu ada pada mereka. Antum mau masuk ke surga, ikutilah mereka. Mau terlempar ke dalam neraka, jauhilah mereka. Karena merekalah ini bisa dikatakan sebagai SIM dan STNK-nya kita ketika menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah selamat, asalkan tetap menjaga rambu-rambu syariat. Demikian dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.